dibebaskan dari cahaya. Menjadi pesakitan dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, Nikita Mirzani akhirnya bisa bernapas lega. Kemarin, Kamis 29 Desember 2022, Nikita divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Usai mendengar putusan majelis hakim, ia tampak histeris, kemudian menangis hingga menjatuhkan badan ke lantai untuk mengekspresikan perasaan bahagia sebagai wujud rasa syukur. Dibebaskan dari cahaya. Kalau senang pasti senang karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah, ketemu sama anak-anak yang selama 2 bulan lebih 2 minggu ini aku terpenjara di Rutan Serang kelas 2B atas nggak tahu atas kesalahan apa juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang. Jadi ya udah gak tahu mau ngomong apa lagi, cuma bersyukur aja.